kita di sini tadi semua menunjukkan kegirangannya. Dan kegirangan ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Ini perintah. Berbahagialah. Dan alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang bisa berbahagia dengan baca selawat. Tadi saya perhatiin satu demi satu lagi mahalul qiyam berdiri, ya. Semuanya pada dengan khusyuk membacakan selawat. Kenapa begitu? Ini sebenarnya sudah sering disampaikan di acara-acara majelis seperti ini, tapi mungkin lewat gitu aja. Kita enggak pengen ada satu hal yang berharga ini lewat begitu aja. Tahu enggak kenapa kita selawat tuh girang? Tibang dengerin aja dah di rumah masjid sebelah lagi baca. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Senang kita. Dengerin qasidah style di handphone. Senang. Kenapa? Karena memang ini satu-satunya amalan yang sudah pasti diterima. Cuman satu, yang lain belum tentu. Jadi karena udah pasti diterima, pasti pahala turun. Kalau udah pahala turun, jadi wajar kalau kemudian kita merasa namanya kebahagiaan. Pasti. Nasehat-nasehat seperti ini jangan lewat begitu aja. Sayang, udah tahu ente nih ya bahwa ini adalah amalan yang pasti diterima, maka perbanyak. Karena yang lain belum tentu. Adimis shalah, kan sering tuh adimis shalah ta'ala nabiyyi Muhammadin faqabuluha hatman biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa shalata 'ala nabiyyi Muhammadin. Perbanyak, jangan sedikit selawatnya. Tadi alhamdulillah dari mulai baca maulid sampai sekarang nih kita bangsa 30 40 50 sih ada tadi. Anggap 30. Berarti baru saja Allah berselawat kepada kita 300 kali. Jadi pasti kita merasakan yang namanya kesenangan, kebahagiaan, udah barang tentu. Karena ini amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita mendengarkan nasihat-nasihat indah seperti ini terus lewat begitu aja. Pulang dari sini, dari acara-acara maulid, pulang ke rumah, udah diam aja. Jangan. Kalau bisa dari mulai jalan dari masjid, dari acara maulid, pulang ke rumah tuh udah mulai didawamkan, dilazimkan. Jangan kita melangkah melainkan lisan kita bersolawat. Atau kalau dari hati, baca dari hati. Yang paling penting tuh dari hati sebenarnya. Kalau hanya suara doang tanpa dirasakan kurang, tapi itu juga udah dapat pahala. Namun apalagi kalau seandainya kita resapi dalam hati kita, sehingga ini sholawat akan benar-benar bermanfaat buat kita. Sholat kita, ya Allah, apalagi sholat kita baru takbir udah keingetan yang lain. Kata Imam Haddad bilang pahala yang turun itu dalam Nasaih Diniyah bilang tergantung seberapa besar kekhusyuanmu dalam mendirikan sholat tersebut. 50% berarti pahalanya segitu. Sayang. Makanya kita dari mulai takbiratul ihram itu jangan sampai pikiran kita kemana-mana. Fokus aja. Kita menghadap kepada Allah. Sayyidina al-Imam al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib. Bisa dibilang juga cucu Rasulullah, bisa dibilang juga putra Rasulullah. Karena Rasulullah sering bilang Al-Hasan Al-Husain Ibnaya, dua anakku. Pernah ditanya, man anta? Ana Al-Hasan Ibnu Muhammad. Jadi dua orang ini, Sayyidina Hasan Al-Husain itu bisa menisbatkan dirinya langsung kepada kakeknya melewati ayahnya. Jadi langsung kan, ana Al-Hasan Ibnu Muhammad. Al-Hasan ini pernah lagi wudu, isfarra launu wajhih, warna wajahnya menguning, memucat. Tanya, kenapa kok pucat, sakit? Waihak, ente gak tahu. Baina yadai man sa'akif, ana mau ngadep siapa, ente gak tahu. Ana wudhu ini mau ngadep siapa, ente tahu gak? Jadi wajar kalau ana pucat, karena menghadap raja dari maharaja. Tuhan yang segala kenikmatan ini adalah pemberian daripadanya. Jadi ini amalan yang satu-satunya pasti bakalan diterima sama Allah. Beda sama puasa kita. Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'athash. Cuma dapat lapar dan haus,
sholat, puasa, zakat, kalau semuanya diiringi dengan penyakit-penyakit hati, bisa jadi gak diterima. Tapi kalau ini sholawat satu-satunya yang pasti diterima, dan ganjarannya bukan pahala. Kalau yang lain, siapa baca satu huruf Al-Quran pahala 10, ini ganjarannya sholawat dari Allah 10 kali. Sholawat dari Allah, Allah sholawat sama kita. Barusan ini anggap tadi kita 30 kali sholawat, dari mulai ya Rabbi sholli ala Muhammad, terus qasidah, terus berarti barusan aja nih Allah bersholawat 300 kali kepada kita. Allah bersholawat kepada kita, bisa dibayangin tuh kemuliaannya. Jadi jangan lewat begitu aja. Kita jadikan maulid di tahun 1443 ini sebagai batu lompatan, biar ke depan ayo kita sering-sering baca sholawat.